Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak rumah warna-warni. Wow, ada hewan yang kotor juga teman-teman. Wele-wele, ayo kita bersihkan satu persatu yuk. Kita buka dulu tapi rumah yang pintunya berwarna hitam. Apa ya di dalamnya? Wow, ada hewan yang kotor. Weh, ayo kita cuci bersih dulu nih hewannya. Kira-kira ini hewan apa ya? Wehehe, lihat teman-teman. Ini ada hewan yang berwarna hijau. Ini namanya badak. Wele-wele, mantap betul. Oke lanjut, kita buka rumah yang pintunya berwarna merah muda. Wow, ada telur besar teman-teman. Telurnya kok besar sekali ya. Wow, berwarna ungu. Apa ya kira-kira di dalamnya ya? Wele-wele, ternyata ada hewan yang berwarna ungu juga. Ini namanya gajah. Wih, mantap betul. Lanjut lagi, kita buka nih rumah yang pintunya berwarna biru. Wow, lihat teman-teman, ada hewan yang kotor lagi. Wow, ini hewannya kira-kira hewan apa ya? Kita cuci bersih dulu. Wow, ada hewan yang berwarna putih. Ini namanya bebek. Wih, cantik sekali bebeknya ya teman-teman. Mantul. Lanjut, kita buka nih rumah yang pintunya berwarna orange. Wow, lihat. Ada telur besar yang berwarna orange juga teman-teman. Apa ya kira-kira di dalamnya ya? Kita buka sama-sama. Wow, ada hewan yang berwarna orange juga ternyata teman-teman. Ini namanya rubah. Wih, keren betul. Lanjut lagi yuk teman-teman. Kita buka rumah yang pintunya berwarna kuning. Wow, lihat. Ada hewan yang kotor lagi dan lagi teman-teman. Wow, kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Ayo kita cuci bersih dulu. Wehehe, lihat. Ini ada hewan yang berwarna merah. Ini namanya sapi. Wile-wile, lihat sapinya teman-teman, gemuk sekali. Lihat perut induk sapinya teman-teman, besar sekali perutnya. Wah, jangan-jangan mau melahirkan. Ayo kita bantu operasi sesar. Kita suntik bius dulu ya, supaya tidak kesakitan. Oke, kita mulai operasi sesarnya. Kita keluarkan anaknya secara perlahan. Wow, anaknya masih terbungkus berwarna merah muda. Kita pelan-pelan saja ya. Wih, air ketubannya sampai muncrat-muncrat. Banyak sekali air ketubannya. Wow, anak sapinya sudah mulai kelihatan teman-teman. Wih, anak sapinya berwarna merah sama dengan induknya. Wow, cantik sekali ya. Oke, kita perbaiki dulu perut induk sapinya. Kita beri mimik dulu anak sapinya teman-teman, supaya anak sapinya sehat ya. Oke teman-teman, anak sapinya kita sudah selesai kasih mimik. Ayo kita angkut ke dalam truk. Oke, lihat induk sapinya sudah sehat kembali. Mantap betul. Lanjut lagi yuk teman-teman, buka rumah yang pintunya berwarna hijau. Wow, ada sesuatu yang berjalan dari rumah. Weh, apa ini teman-teman? Wow, punggungnya penuh duri. Wih, lihat. Berwarna orange.
kombinasi hijau. Siapa yang tahu ini hewan apa? Iya, betul sekali teman-teman. Ini dinosaurus berjenis Ankylosaurus. Wow, lihat teman-teman. Wih, punggungnya tajam-tajam ya, sangat menakutkan. Lihat tuh teman-teman. Wow, ternyata ada anaknya juga. Sama dengan warna induknya. Mantap betul. Oke, lanjut yuk. Kita buka rumah yang pintunya berwarna ungu teman-teman. Wow, ada hewan yang sangat kotor. Wele-wele, ini hewan apa ya teman-teman ya? Wadidaw, ternyata ini hewan yang namanya kudanil. Wow, mantap betul teman-teman. Oke, lanjut yuk teman-teman. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna putih. Wow, lihat ada hewan yang di dalam nih, hewan besar nih kayaknya teman-teman. Lihat, ternyata ini hewan yang lehernya panjang. Siapa yang tahu hewan apa? Ya, betul. Ini namanya jerapah. Wah, lihat jerapahnya. Kayaknya ngamuk, mau melahirkan nih teman-teman. Ayo kita bantu operasi sesar dulu. Kita suntik bius dulu ya. Oke, mantap. Kita langsung operasi saja ya secara perlahan. Ayo kita buka. Wah, lihat anaknya sudah kelihatan tapi masih terbungkus. Weh, air ketubannya sangat banyak sekali. Wow, pelan-pelan saja bukannya teman-teman. Supaya anaknya selamat ya. Weh, lihat anaknya sangat lucu sekali. Sangat kecil. Warnanya sama persis dengan induknya ya. Weh, cantiknya. Oke teman-teman, kita perbaiki dulu perut induk jerapahnya. Wah, lihat sekarang induk jerapahnya sudah sehat kembali, sudah bisa berjalan. Mantap betul. Wow, lihat teman-teman, ada hewan yang kotor, hewannya bertanduk. Wah, kira-kira ini hewan apa ya? Wadidaw, ternyata ini hewannya berwarna merah muda. Ini namanya kerbau. Wilele, ayo kita potong kerbau dulu teman-teman. Kita berkurban. Wah, kerbaunya sudah selesai kita potong. Kita angkut saja ke dalam truk. Wow, lihat ada telur besar yang berwarna abu-abu. Wele-wele, di dalamnya ada hewan yang berwarna abu-abu juga teman-teman. Ini hewannya namanya rakun. Wow, mantap betul. Wih, Dewi, lihat ini hewannya kotor sekali. Wow, hewannya besar sekali teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya? Kok besar sekali hewannya nih? Kita cuci bersih dulu teman-teman. Wehehe, ternyata ini namanya dinosaurus terbang. Ini berjenis pterodaktil. Wow, mantap betul ya teman-teman. Besar sekali sayapnya. Oke, ini ada telur besar lagi nih, warna biru. Wow, di dalamnya ada hewan yang berwarna biru juga teman-teman. Ini namanya anjing.
Wow, mantap sekali. Wah, lihat ada hewan yang kotor lagi. Wah, kira-kira ini hewan apa ya teman-teman ya? Kita cuci lagi dulu ya. Wow, ternyata ini hewan yang berwarna hijau. Namanya bunglon. Wow, keren betul bunglonnya. Weh, masih ada lagi telur besar yang berwarna hitam. Wow, di dalamnya ada hewan yang berwarna hitam juga teman-teman. Ini namanya burung kasuari. Weh, cantik sekali. Wah, masih ada lagi telur besar yang berwarna kuning. Wow, apa ya di dalamnya? Wehehe, ternyata di dalamnya ada hewan yang berwarna kuning juga. Ini namanya tokek. Wih, keren betul. Wow, ada hewan yang besar sekali teman-teman, warna hitam. Ini namanya buaya. Hehehe, lihat buayanya mau arah kemana nih teman-teman. Ayo kita ikuti sama-sama yuk. Wah, kira-kira mau kemana nih buayanya? Wow, ternyata buayanya menuju ke sesuatu tempat. Kita buka sama-sama. Weh, ternyata buayanya lagi bertelur. Ada 3 butir telurnya teman-teman. Wow, mantap sekali nih buayanya. Ayo kita angkut juga nih buayanya ke dalam truk teman-teman. Kita bawa pulang ya. Waduh, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali rumah warna-warni. Wah, banyak suara-suara hewan di dalamnya. Ayo kita buka satu persatu yuk rumah-rumahnya. Kita buka rumah yang pintunya berwarna ungu dulu ya. Weh, ada hewan yang berjalan teman-teman. Hewannya berwarna biru, telinganya besar. Ini namanya gajah. Wih, lihat teman-teman. Perut gajahnya besar sekali. Kayaknya mau melahirkan. Ayo kita suntik bius dulu teman-teman. Kemudian kita bantu operasi sesar. Kita pelan-pelan ya operasinya. Supaya gajahnya tidak kesakitan. Ayo kita buka perutnya. Weh, lihat. Anaknya sudah kelihatan, tapi masih terbungkus. Weh, air ketubannya banyak sekali ya teman-teman. Wow, ini dia anak gajahnya. Anak gajahnya berwarna biru teman-teman. Sama dengan induknya. Wow, mantap sekali. Coba lihat teman-teman. Induk gajahnya sudah mulai sehat kembali. Sudah bisa berjalan lagi. Wow, ayo kita angkut ke dalam truk. Mantap sekali. Oke, lanjut. Kita buka rumah yang pintunya berwarna putih. Apa ya di dalamnya? Wow, ada sesuatu teman-teman. Wih, sesuatu yang kotor. Apa ini ya teman-teman? Wow, ternyata ini hewan. Ini hewan apa ya kira-kira ya? Wehehe, ternyata ini hewan yang namanya kuda. Wow, kudanya perutnya besar sekali teman-teman. Kayaknya mau melahirkan juga ini.
Ayo kita suntik bius dulu. Kita bantu operasi sesar. Kita keluarkan anaknya secara perlahan ya teman-teman. Weh, lihat anaknya masih terbungkus. Weh, banyak sekali air ketubannya ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja buka bungkusannya. Wow, lihat nih, ini anak kudanya berwarna orange. Wow, cantik sekali. Oke, kita perbaiki dulu perut induk kudanya. Mantap betul. Oke, lanjut. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna hitam, teman-teman. Apa ya di dalamnya? Wow, ada telur besar, teman-teman. Telurnya berwarna hitam juga. Ayo kita buka sama-sama yuk. Wehehe, ternyata di dalamnya ada hewan yang berwarna hijau. Ini namanya komodo. Mantap betul. Lanjut lagi, kita buka rumah yang pintunya berwarna merah muda. Wow, ada sesuatu yang kotor lagi teman-teman. Ini hewan apa ya kira-kira teman-teman? Ayo kita cuci bersih dulu. Wadidaw, ini ternyata hewan yang namanya sapi. Wow, lihat sapinya berwarna putih, bintik hitam teman-teman. Ayo kita berkurban sapi dulu yuk. Kita potong sapinya. Oke teman-teman, sapinya sudah selesai kita potong. Kita angkut saja ke dalam truk. Lanjut, kita buka rumah yang pintunya berwarna orange. Wadidaw, ada hewan yang berwarna orange kombinasi putih. Siapa yang tahu ini hewan apa? Iya, betul sekali. Ini namanya induk ayam. Wah, cantik sekali induk ayamnya, teman-teman. Wehehe, ternyata induk ayamnya lagi bertelur. Lihat, telurnya ada 4 butir. Mantap betul. Oke, lanjut lagi. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna hijau. Wow, ada hewan yang kotor lagi dan lagi, teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya? Ayo kita bersihkan dulu, teman-teman. Wehehe, lihat, ini namanya cheetah. Macan tutul, teman-teman. Mantap, betul. Oke, lanjut. Kita buka rumah yang pintunya berwarna kuning. Wow, ada telur besar lagi, teman-teman. Telurnya berwarna kuning juga. Widididih, di dalamnya ada hewan yang berwarna kuning juga. Ini namanya anjing. Wih, comel sekali. Lanjut, kita buka rumah yang pintunya berwarna biru. Wow, ada hewan yang kotor. Wah, ayo kita cuci bersih dulu nih hewannya. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Widih, ternyata ini hewan yang namanya zebra. Mantap betul, warnanya hitam putih. Keren. Wow, lihat, ada hewan yang kotor. Hewannya ini besar sekali, punya sayap. Kira-kira ini hewan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ternyata ini hewan dinosaurus terbang. Ini namanya pterodaktil. Wow, keren betul. Oke teman-teman,
ada telur lagi nih, telur besar warna abu-abu. Wow, di dalamnya ada hewan yang berwarna abu-abu juga. Ini namanya sapi India. Wih, keren sekali. Wow, ada lagi hewan yang kotor. Ayo kita cuci bersih dulu ya teman-teman, supaya kita tahu ini hewan apa. Wow, ternyata ini kepiting. Wih, besar sekali ya kepitingnya, berwarna orange. Wadidaw, ada telur besar berwarna putih. Wih, di dalamnya ada hewan yang berwarna kuning. Wow, ada 3 ekor. Ini hewan yang namanya anak bebek. Wih, comel sekali. Mantul. Wow, ada lagi telur besar yang berwarna merah muda, teman-teman. Wadidaw, di dalamnya ada hewan yang berwarna merah muda juga. Ini namanya gorila. Wele-wele, mantul-mantul.